Mas sama baja ringan buat bikin kantor baru yang di Pak kula matur nuwun sanget ya Pak. Wis mugi jenengan sehat terus. Mas dapat info dari Etos mau kasih surprise buat. Oh ya? Dikira sampai bapak. Kata jare. Ngemis mulu Ian. Enggak, gua enggak ngemis. Minta bantuan. Kok minta bantuan? Anaknya mboten usah disangoni mantune mawon, Bu. Kalau jangan lupa. Ya. JP, kan sarang kalau wingking jenengan. Iya. Tes. Pun aman tenang mau tuh. Kayak apa ya, Pak? Sing tenang sih. Aduh. Biasa untuk Mas. Oh pasti hasil Etos nggak ada sedikit pun yang ngecewain gue, Mas. Halo, ya, the best, bagus, bagus sesuai harga. Ini bareng Mas Rian. Lapor di Jakarta nih bareng awet Dewi. Isi saya mundur sedunia orang. Ya. Lah yo, iso mundur sedunia orang. Mas Beri. Apa? Iya, enggak apa. Iya. Wes, ayah di bawah. Tenang. Di bawah, Bu. HR besok dipegang Mas Rian lagi nyerengengis kuy. Ya udah pasti lah Mas, mau siapa lagi? Kalau enggak anak-anaknya gua, adik-adik gua mau siapa? Gua lagi menikmati kemandirian gua. Kesendirian gua, kemandirian gua. Perjuangan gue lagi menikmatin banget. Sebelah gisi. Balas chat Mas Rian masih kepincut sama ketiga. Kalau untuk itu mohon maaf Mas. Gue udah bilang kalau Etos tuh bagus, bagus, garapannya juga rapi, gue seneng. Tapi kalau soal chat emang nggak bisa bohong. Sampai saat ini belum ada yang ngalahin ketiga Mas. Oh siapa guys? Ngarepe mobil gini? Hampir lah juga. Wah hampir. Kiriming gue ya? Hampir. Mas Rian ngarep. Apa kok? Ngarep rapopo cing? Lalu jadinya bisa mundur sedino sampean iku gue. Apa jenengi? Barang biar aku gue.
Mbak sampean ngurusi mutasi sakit, Mbak? Sakit. Wah, tak pas lama sampean ini, mana mutasi pising iki yo. Ya? Langsung balik nama nang MTI. Sikat jelas di kabinnya, ono bisa balik nama. Orang melaku ilegal maling. Ini bareng karo Mas Rian, karo Om Marques.